Selamat pagi sahabat Amanah Toys Banjarmasin ya. Nah, ini kita kedatangan unit baru ya. Ini ATV elektrik. Nah, ini ATV elektrik. Jadi beda sama yang di sana. Nah, kalau yang di sana itu yang warna hitam itu bensin. Nah, yang ini elektrik. Nanti kita coba ya unitnya. Nah, ini sudah pakai disc brake. Jadi rem kiri kanan ini pakai disc brake. Di belakang juga pakai disc brake. Nah, pengereman sudah pakai cakram. Sok muka belakang ya. Nah, ini jadi ini tidak menggunakan bensin. Nah, jadi kita on, kita tes. Nah, di sini ada indikator. Ini ada indikator baterai. Nah, di sini untuk maju, netral sama mundur. Nah, terus di sini dilengkapi dengan lampu ya. Jadi ATV ini pakai lampu. Jadi bisa main malam. Terus sama klakson juga. Nah, ini kalau ini yang naikin bisa sampai 100 kilo. 100 kilo ya. Nah, dilengkapin ini aman buat anak-anak. Kenapa? Nah, di sini ada tombol knock. Ini buat pengaturan kecepatan. Jadi kalau kita pindah ke sini dia akan melambat. Jadi lambat. Kalau di sini ini kencang. Nah, kalau di sini mediumnya. Nah, ini. Oke, sekarang kita mau coba. Nah, ini elektrik ya. Nah, ini mundur. Oke, kita akan coba maju. Ini maju. Nah, ini maju. Untuk mundur. Nah, ini mundur. Jadi, oke ya, ini ya. Buat 100 kilo. Dan ini bukan apa? Ini bukan variasi ya. Ini kuat ini. Ini kuat ini. Ini saya duduk enggak apa-apa. Aman. Ya. Jadi benar-benar sok-soknya main semuanya. Recommended buat anak-anak sama rental juga oke. Buat rental oke. Karena ini dinamo sudah pakainya aki bukan yang 24, ini 36. 36 volt. Terus dia sistemnya pakai gearbox-nya nih, dinamo. Oke, yang ada minat bisa langsung kontak kita DM. Nah, terus ini ada ini yang ini masih anu ya, polosan ya. Nanti dapat ini. Nah, ini. Ini belum di stiker. Ini stikernya. Ya, dari Lenka. Nah, ini buat variasi di depan, rem juga ada, tidak kita pasang, charger, manual book sama kunci-kunci.